Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan nama saya M. Edi Hartono dengan NIM 2019-008294. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen kinerja, yang mana ini untuk memenuhi tugas UAS manajemen kinerja dan ini menyangkut pautkan tentang juga pembahasan mata kuliah manajemen kinerja yang telah dibahas sebelum-sebelumnya. Itu tentang pemahaman tentang manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen merupakan suatu proses yang sangat dibutuhkan dalam dunia perusahaan. Sangat dibutuhkan, artinya ini sangat diperlukan. Karena di dalam proses manajemen terdapat beberapa langkah-langkah yang harus ada tahapan mencapai tujuan itu sendiri dalam sebuah perusahaan. Sehingga apa? Dapat mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Manajemen adalah sebuah kata dari to manage atau mengatur, mengarah, memperoleh sebuah kebutuhan sehari-hari. Itu harus selalu ada namanya manage atau mengatur, termasuk dalam perusahaan. Sebuah perusahaan harus ada yang namanya manajemen. Nah, manajemen ini bukan hanya dalam hal keuangan saja, bukan hanya hal dalam pemasaran saja, tetapi juga ada namanya manajemen kinerja, itu mengatur hal-hal kinerja terhadap para karyawan yang ada di perusahaan itu sendiri. Selain proses manajemen yang perlu diperhatikan dalam sebuah instansi atau perusahaan atau organisasi, kinerja dalam sebuah perusahaan atau instansi juga perlu diperhatikan. Jadi apa? Yang namanya dalam sebuah perusahaan atau organisasi atau sebuah instansi, maka kinerja itu pun harus selalu diperhatikan, harus selalu dilihat bagaimana perkembangannya, bagaimana kedepannya. Karena itu mempengaruhi sebuah pencitraan atau citra sebuah perusahaan itu sendiri. Artinya apa? Sebuah perusahaan akan berkembang dengan baik, berkembang dengan pesat itu dikarenakan manajemen yang mereka lakukan itu sesuai dan terarah. Nah, kita kembali ke manajemen, tetapi ini mengenai tentang manajemen kinerja. Apa itu manajemen kinerja? Adalah kesediaan seseorang atau karyawan, atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Ini bisa dipahamkan seperti ini. Orang atau karyawan atau seseorang itu bisa dikatakan bahwa dia melakukan kegiatan itu dengan baik dan benar dan sesuai dengan tanggung jawab, itu termasuk kategori orang tersebut tahu akan tentang manajemen kinerja itu sendiri. Artinya apa? Ini sesuai dengan hal yang harus diharapkan dalam sebuah perusahaan ataupun sebuah instansi, sehingga apa kegiatan ataupun sebuah perusahaan itu bisa berjalan dengan baik dikarenakan ada pengaturan yang baik di dalam sebuah organisasi itu. Nah, di dalam manajemen kinerja ada beberapa hal. Yang pertama itu sebagai proses komunikasi, sebagai sarana untuk mendapatkan hasil, merupakan gaya manajemen yang dasar dan merupakan dasar dan kekinian. Artinya apa? Manajemen kinerja itu bukan hanya tentang masalah kegiatan saja, tapi tentang sebuah komunikasi antar karyawan maupun antar karyawan dengan atasan. Artinya apa? Kinerja di sini juga menyangkut tentang komunikasi dalam kehidupan sehari-hari di perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu mengenai sarana untuk mendapatkan hasil. Ini adalah sebuah hal yang harus selalu diperhatikan di dalam sebuah organisasi. Salah satunya untuk mendapatkan hasil dari organisasi itu sendiri, target dari organisasi itu sendiri. Yang kedua adalah gaya manajemen yang dasar. Sebenarnya kinerja ini adalah manajemen yang dasar. Cuman kalau seandainya tidak ada perhatian yang khusus terhadap manajemen kinerja ini, kemungkinan itu akan berdampak terhadap perkembangan terhadap perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah merupakan dasar dan kekinian. Dasar dan kekinian ini menyangkut pautkan juga tentang masalah perkembangan perusahaan itu sendiri. Mengapa manajemen kinerja diperlukan? Yang pertama, mengelola seluruh kegiatan organisasi. Artinya apa? Manajemen kinerja itu mengelola kegiatan-kegiatan baik itu perusahaan
ataupun terhadap kinerja karyawan ataupun terhadap kinerja manajer itu sendiri. Yang kedua, memberi manfaat kepada seluruh manajer dan individu. Artinya apa? Memberikan manfaat kalau seandainya kinerja ini bisa berjalan dengan sesuai dan semaksimal mungkin, ini bisa memberikan manfaat bagi manajer dan individu atau karyawan ada di perusahaan itu. Memberikan kontribusi pada organisasi. Artinya kita sebagai sebuah perusahaan, pemimpin sebuah perusahaan itu bisa berkontribusi, bisa memberikan sebuah manfaat, kontribusi bagi organisasi itu. Manfaat bagi individu. Artinya apa? Seorang karyawan yang dia mempunyai kinerja yang bagus itu bukan hanya bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, tapi bermanfaat bagi dirinya sendiri, sehingga apa, itu bisa menjadi sebuah introspeksi dirinya untuk kedepannya. Yang kelima ya, atau yang terakhir, ada manfaat bagi manajer ini hari itu, yang tadi memberikan manfaat kepada seluruh manajer dan individu. Proses dalam manajemen kinerja yaitu masukan, proses, keluaran, dan manfaat. Artinya masukan ini termasuk kategori planning, yaitu memberikan sebuah perencanaan sebelum melakukan kinerja. Yang kedua, proses. Nah, proses ini di dalam proses ini harus ada selalu evaluasi. Nah, oke. Di dalam setiap proses harus ada evaluasi bagaimana pergerakan dari hari ke hari untuk kegiatan sehari-harinya itu di dalam kinerja, dalam kehidupan sehari-hari di perusahaan itu sendiri. Keluaran. Nah, keluaran ini bisa dikategorikan sebagai bagaimana manfaat ataupun kontribusi yang telah dihasilkan dari kinerja itu sendiri. Yang terakhir yaitu manfaat. Artinya apa? Dari seluruh hasil yang telah dilakukan dalam manajemen kinerja, apa saja ke manfaat, apa saja ke hal yang telah bermanfaat di dalam organisasi itu. Di dalam organisasi yang telah menerapkan kinerja dengan baik tersebut. Evaluasi di dalam manajemen kinerja. Di dalam sebuah manajemen kinerja, itu bukan hanya evaluasi dalam hal konteks keuntungan saja, tapi kerugiannya pun harus dievaluasi. Karena apa? Kalau seandainya dalam sebuah manajemen tidak ada evaluasi dalam bentuk kerugian, itu akan berdampak terus ke depannya, sehingga tidak tahu ini bagaimana ke depannya kalau seandainya tidak ada pengaturan terhadap kerugian itu sendiri. Kesimpulan, manajemen kinerja didefinisikan oleh Buckner pada tahun 1999 sebagai proses komunikasi yang berkesinambungan yang dilakukan di dalam kemitraan antara seorang karyawan dan atasan. Artinya apa? Kinerja sebuah perusahaan itu bisa berdampak atau berkesinambungan terhadap karyawan dan atasannya. Jadi kesimpulan dari manajemen kinerja ini adalah kegiatan atau yang biasa disebut dengan hal kontribusi yang telah mengkaji ulang kinerja secara berkesinambungan untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja lebih lanjut ke depannya. Dan ini adalah hal yang harus diperhatikan di dalam sebuah organisasi, termasuk itu mengenai manajemen kinerja. Mungkin sekian mengenai hal tersebut, mengenai manajemen kinerja. Kalau seandainya ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.